Konflik dengan pasukan perlawanan kini justru membuat Zionis ketakutan. Bahkan Zionis mulai was-was pasukan Hizbullah dari Lebanon akan menutup pelabuhan Haifa dengan serangan rudal. Oleh karena itu, Zionis kini kelabakan mengamankan pelabuhan Siprus untuk mencegah terputusnya pasokan senjata IDF. Dilansir dari tribunews.com, hal itu telah dikonfirmasi oleh koresponden rezim Zionis pada Senin 11 Maret 2024. Responden itu menyebut bahwa Israel takut perang dengan Hezbollah. Sebab jika perang dengan Hizbullah pecah, Israel khawatir pelabuhan Haifa akan ditutup karena serangan rudal. Sehingga pasokan senjata pasukan pertahanan Israel atau IDF juga terancam terputus. Oleh karena itu, untuk menghindari terputusnya pasokan senjata IDF, Zionis kini berupaya membangun pelabuhan di Kepulauan Siprus di Mediterania. Diketahui sebelumnya, konflik antara Israel dan Hizbullah memanas sejak Israel meluncurkan serangannya di Gaza. Hezbollah mengaku mendukung warga Palestina di Gaza dengan meluncurkan rentetan serangan ke posisi Zionis. Kini perang besar antara Israel dan Hezbollah juga terancam pecah karena Zionis tak kunjung menghentikan genosida di Gaza. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.